Hai, saya Asrul. Kami akan melakukan hunting untuk yang kedua sekarang, yang lokasinya berada di PTP bekas gudang kapas. Hai, saya Rama. Kali ini kita akan mencoba godok RD 600 BM. Saya menggunakan trigger godok X1T for Nikon. Trigger ini dapat mengatur godok AD600 secara wireless dan sudah mendukung fitur TTL. Di sini saya mau pakai 60D dengan CN560. Kali ini saya akan mencoba modifier Octabox ukuran 120 cm. Kenapa saya memilih ukuran 120 cm? Karena pada dasarnya semakin besar modifiernya, maka hasilnya semakin lembut pada objek. Sebelum motret, saya biasanya men-setting lightingnya dulu, seperti arahnya dari mana, power yang digunakan berapa, menyesuaikan dengan settingan kamera. Semua settingan dan arahnya harus presisi supaya tidak dipindah-pindahin lagi waktu motret. Kan nama saya Lalu Diki, yang dipanggil Diki. Halo, nama saya Saleh, dipanggil. Thank you.
Aduh Pak, ya flash disk. Ayo. Dua. Kita jangan lupa like, komen, dan subscribe. Follow akun Instagram saya di sini. Udah?